makasih juga teman-teman seperjuangan tetap dari tegas dan berjuang untuk bangsa ini. Saya terima kasih banyak. Wah, terima kasih. Hidup rakyat dua. Hidup. Hidup rakyat dua. Hidup. Hidup mahasiswa dua. Hidup. Ya, kami yakin. Walaupun banyak tantangan, banyak penembakan, banyak kematian, apapun, kami tetap lawanan kami hidup. Terima kasih. Di sini saya mungkin beberapa hal yang saya mau sampaikan kesempatan ini. Kabupaten, kalau kabu ada pemakaran dengan kabupaten ada rakyat, ada program ada rakyat, ada politik ada rakyat, maka pemerintah juga tidak menjaga rakyatnya, maka orang pencuri datang dan mencuri rakyat juga. Itu yang hari ini kita selama mengalami. Karena tidak pernah menjaga baik rakyatnya, maka selalu kita dapat sulit dari orang-orang pencuri. Pencuri adalah kolonial Indonesia. Kolonial Indonesia karena memang tahu tidak ada orang yang menjaga rakyatnya, maka mereka selalu mencuri. Yang kedua, banyak program yang diadakan di kabupaten juga. Pemerintah tidak pernah kontrol kematian dan angka kelahirannya. Mereka tidak pernah buka mata di rakyat, di tengah-tengah rakyat. Mereka asal di keluar masuk di program kan jalan infrastruktur tol laut, pemakaran kampung, pemakaran distrik. Itu ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, itu mengkosong. Betaurut yang berbicara. Itu betaurut. Tidak pernah memantau, tidak pernah memastikan rakyatnya. Asal kepentingan dia berdiri sendiri dengan dia punya. Dia dengan dia pihak-pihak yang orang tertentu yang datang memanfaatkan itu. Jadi pembangunan kah, program-program yang mereka adakan sekarang, kira rakyat tidak perlu. Bupati yang mau mencalekan pun tidak rakyat. Jadi besok tahun 2024 tidak perlu juga mencalekan karena tidak rakyat. Anggaran yang mengadakan di setiap sindang sekarang mau simpan untuk waktu ke depan, itu siapa? Mengkosong itu. Jadi saya perlu sampaikan ini, harus sampaikan ke pemerintah, mengkosong. Jadi besok tahun 2024, pemerintah juga jangan berpikir politik untuk ke depan. Rakyatnya sudah mati kelaparan, mati pembunuhan, mati tembak, mati kolonial Indonesia. Jadi kami pesan bahwa pemerintah juga, khusus pemerintah juga, jangan berpikir politik untuk ke depan 2024. Karena rakyatnya sudah tidak ada. 32 distrik kosong begitu, mau pikir politik. Uang yang simpan untuk siapa? Anggaran itu. Jadi kami pesan tidak boleh untuk berpikir ke depan karena rakyatnya tidak ada. Tidak pernah kontrol kematian, tembak mati, penculikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih waktu kembali.